Pagi-pagi mengurus rumah makan Padang. Aduh, pesanan banyak, banyak banyak ya. Orang bikin acara terus tiap apa? Bos. Bos gini. Apa sih ini nih? Gini apa? Nih. Itu apa? Uni mau buru-buru ah. Nih, tar dulu. Apa? Lipstik Uni itu cuma sebelah itu. Mana? Lipstiknya cuma sebelah, nah. Oh iya, ya. Sebelah lagi belum? Belum itu nih. Hah, ribet ah. Lipstik sebelah tiba-tiba. Tiba-tiba jadi orang Padang, orang Betawi lah. Udah yuk. Nah, itu nih. Pak Loang, Pani mana? Pusing. Iya, mau ke podcast mas. Podcast mas. Podcast mas. Apa? Bo. Podcast mas. Ayo. Udah, yuk. Ini berangkat dulu ya. Jangan macam-macam ya. Nih. Jangan pada obat-obat apa itu di sini ya. Bahaya nanti yuk, tangkap polisi. Oh, enggak ada. Assalamualaikum. Uni lu kenapa itu? Tadi dia bilang palenak panjang apa? Palang panjang. Palang oh, panjang. Palang panjang pusing katanya. Oh pusing. Iya. Nah, lu kenapa juga? Muka lu jadi ruwet banget begini. Ya kagak, ini gua jadi ngerjain sendiri semuanya hari ini kan. Oh, ini nambah aja pegawai kalau begitu. Ah, lu kode lu ya? Kenapa emang ya? Lu pengen pindah ke sini lu ya? Ah, ketahuan. Sosokan pura-pura, nambah aja pegawai. Lu mau gawe di sini? Gua gawe di sini? Iya. Wah, sorry to say. Lah? Gua mah loyalitas banget gua di warteg gua. Eh, udah mending lu kerja di sini, bantu-bantuin gua. Lu dapat apa di sini? Keselamatan kerja lu dijamin gak? Yes, keselamatan kerja gua? Iya. Dijamin. Orang setiap pagi sebelum kerja, selamat kerja. Selamatan. Keselamatan kerja, selamat kerja, Igen. Gitu kata Uni. Sorry. Jari-jari gue di warteg ini di asuransi, Gen. Cari di asuransi. Jangankan kepotong, gue motong capek kebedesan aja. Diganti duit gue mah. Kalau di warteg. Iya. Motong cabai, tangannya kepedesan. Diganti duit langsung. Dapat bonus gak? Dapat bonus? Bonus ada lah. Nah, bonus ada. Setiap ya. Lebaran, ya. Uni itu selalu kasih 150 buat Igen. Buat lebaran, buat beli baju baru. Udah itu aja. Di sono dikasih enggak? Di sono bonusnya? Iya. Bukan buat mudik, ke Thailand bonus gua. Thailand? Iya. Sampai ke Thailand sono? 6 bulan tembus 200 juta, dapat Mio gua. 200 juta nembus warteg? Iya. Dapat motor? Dapat Mio. Berarti motor. Belum pernah nembus nih ya? Belum pernah nembus? Orang lu aja gak pernah nembus Mio. Iya. Ya kan tapi kan iming-imingnya dapet gua. Dari awal dikasih tahu. Nih bonus gua bukan cuma dari loyalitas kerja. Tapi dari, lu tahu gak setiap item-item gua kan ada yang berkuah ada yang enggak? Ada yang berkuah ada yang enggak, iya. Nah ini yang berkuah nih. Kalau setiap si pelanggan minta nambah kuah, dapet gua 200 ribu. Jadi gue seneng banget kalau ada orang, kuahin dong bang. Eh kuahin kan bang? Kata abang-abangnya, banjirin. Wah bayangin tuh kalau banjir itu. 1, 2, 3, sampai 1 juta. Tapi setelan lu gini-gini aja ya. Gak tau dong. Gue kirim. Tapi yaudah deh, gue mending di tempat lu aja kali ya. Tempat gue banyak bonusnya, Gen. Enakan gitu. Ih, makanya gue setia banget kerja cuman, di warteg. Gak mungkin gue kalau misalkan di sono, soalnya kan ini punya Uni. Oh, lu ada ikatan keluarga sih? Ada ikatan keluarga, ini juga bisnis turun-temurun. Kalau gak cari pegawai deh, cari yang baru lah. Pegawai baru? Iya, kalau ada dik. Kalau plus kriterianya, kalau gue kan dari hotel ya. Iya. Fit and proper test gue udah biasa kalau cari-cari yang begitu. Jadi ya, cari yang pas. Kita nggak usah yang inilah, yang penting bisa bantu-bantu. Hei, ngomong apa lu? Lu pada ngomong apa? Ngomong apa lu pada? Mau ngegas lu? Apa tiba-tiba ngegas lu? Oh, tiba-tiba ngegas lu? Ini, pada apa sih lu? Datang bantuin dong lu. Lu ngapa tiba-tiba datang ngegas, ha? Datang-datang lu ngamuk-ngamuk lu. Hah? Bukan gue yang marah-marah ya? Bukan gue yang marah-marah ya. Lu tiba-tiba datang ngamuk-ngamuk lu. Orang gue cuma mesen gas doang aja lu antrinnya kayak begitu lu. Bantuin. Hebat amat lu. Pelan-pelan, jangan marah-marah, jangan marah-marah. Tau nih si Inyong lagi yang tadi. Alah, ngapain sih lu pada-pada? Jangan senyum. Jangan masih senyum. Masih senyum. Kurang ngegas. Jangan senyum. Halang. Hati lu terlalu lembut ya. Udah, jangan gas. Gas itu emang bahaya kan? Iya bahaya. Kita simpen gas itu aja dulu dah, ntar gue mau masuk dah. Eh lagi ngomongin apaan? Nyong, nih. Ngomongin apaan? Bantuin gue. Bantuin apaan? Gue pengen nyari pegawai nih, ini kan si, apa namanya, Uni gue.
dia sakit, enak badan. Kayaknya gue keteteran ini. Eh kalau mau tapi jangan laki lagi. Orang bosan kemarin ngeliat lu lagi. Oh. Berarti harus yang cewek. Perempuan. Iya. Iya juga ya. Cewek ya kan? Ya? Mantep ya. Udah ketahuan uni lu kan bukan cewek, itu tukang pukul gambir. Kalau dia kan udah jangan. Iya. Harus jadi Potter dulu. Sempat jadi Potter. Dia Potter bukan ngangkat koper dia. Ngangkat apa? Ngangkat ini kepala kereta. Dari ke depan. Waalaikumsalam. Passwordnya, passwordnya. Iya. Yeah. Passwordnya, ya. Yeah. Padang-padang uni. Luwak, Luwak gue tabokin pala lu, Bang. Bayar juga lagi. Jangan dipancing. Jangan dipancing. Namanya kenalin dulu. Ya, silakan namanya perkenalkan. Nama aku Fior, aku main game. Streamer. Jangan nyebut main game. Jangan nyebut main game. Oh, ini cerita main. Kamu bilang aja aku nganggur, belum kerja gitu. Aku dari perhotelan. Jangan main game. Aku dari perhotelan. Aku mah dari perhotelan. Iya. Iya gitu. Perhotelan, bener. Dia gak dari perhotelan, Di. Lu dilapor, Pak, bilang main game, di sini main game. Itu main. Kan acara sebelah. Apa? Sama. Ya, acara sebelah, maksudnya sama. Yang bayar juga sama, finance-nya, rekeningnya juga sama. Buat ikut kita. Oke, kita kasih tes aja langsung kalau begitu. Kita kasih tes. Oke, tes untuk kamu, Pior. Kamu tahu ini apa, Pior? Tahu apa, Pior? Daun bawang. Ah, kan? Betul. Betul ya? Salah. Apa? Emang sama bentuknya tapi ini serai. Iya, Uni, ini serai. Oh, serai ya? Ini serai, ini serai. Oh, ini namanya serai. Iya, serai. Ah, dia mungkin gak sengaja nih, beda kalau di tempat dia nih. Serai sama daun bawang mungkin beda. Iya, dia mungkin tahu nih. Cuman mungkin dia hilap yang ini ya, Fior ya? Ini? Itu hilap mungkin. Hilap. Ya? Coba yang lain. Ini apa nih? Kentang. Ah. Ih. Ih, kenapa ih? Ini kok kayak asli ya? Emang asli? Semuanya asli. Semua asli. Ini asli nih tuh. Oh, asli. Asli semua. Ini asli, sayur juga asli, semua juga asli. Ini juga bawang gak asli, Kak? Bawang asli. Asli. Yang palsu cuma kamu di sini. Oke. Okay. Untuk Fior, saya mau tes untuk yang pertama. Iya, kayak gak bisa apa-apa lah ini. Nih, jangan dulu underestimate orang lah nih. Kita tes dulu. Kok semangat banget IGN ini? Tumben-tumbenan semangat. Fior, yo. Boleh kamu bantu saya untuk menuangkan nasi ke atas piring? Oke, boleh dong. Iya, mencetak nasi. Ah, ya. Mencetak nasi sampai skornya 1-0. Cetak gol. 1-0. Cetak gol. Iya. Cetak nasi, cetak gol. Buka. Lihat. Oh, iya, tahu. Dipencet terus di pencet. Gitu mah gampang, Kek. Ya, cetak taruh situ. Iya. Cetak. Nice! Kalau yang cantik kayak gini, pasti orang, makan sini aja lah gitu. Yeah. Jadi gak ada yang bungkus. Uni udah punya restoran Padang 30 tahunan. Gak ada tuh nyetak nasi pakai ditabok-tabok begitu. Gak ada. Teknik baru ini ya. Baru? Teknik baru kan. Apanya? Ini teknik baru. Ini yang kamu lakukan teknik baru kan? Oh ini? Iya teknik baru ya, maaf. Sabar dulu. Iya. Teknik baru. Iya. Bukannya biasa pakai mangkok gitu kan? Ya ini, pakai ini cetakan nasinya. Iya. Jadi beli kan nih, abangnya mau sholat nih. Udah. Sabar ya. Iya. Oke, bagus. Untuk cetak. Gen, kurang. Bagus, ini. Satu lagi tes ya. Oke, buat. Oke. Berikutnya untuk Fior boleh tes. Menuang air ke dalam gelas. Cakep nih. Wah. Dia anak protein. Bisa. Bisa dong. Ya. Aku anak protein pasti bisa. Tes apa? Nuang air ke dalam gelas. Indah aduh lah begitu. Gimana ini? Ya dari situ dulu. Dari situ. Baru ke gelas. Ini. Ya. Sini dulu. Baru ke gelas di situ. Ya. Ya. Bohong ya. Buat apa? Ini kayak gini kan? Enggak, tuang air doang. Loh. Pior, ini gampang banget jadi ribet sama lu ya. Tapi ini harus ada medianya gitu ya. Nah ini. Ini langsung kan gelas, aja. Langsung aja ke gelas. Ya. Nah. Panas. Panas. Wow. Luar biasa. Wah tuh apa nyok? Dia bisa sempurna nih. Ini tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Pas. Pas. Kepanasan megangnya di mana, Gen? Itu tadi tuang banget, Pak. Apa? Ya kalau orang kepanasan, minumnya enggak dipegang, langsung gini nih. Tuh.
Pesan